Kawasan Pusat Dakwah Islam atau Pusdai Kota Bandung menjadi salah satu pilihan untuk berburu makanan takjil. Di lokasi ini banyak pedagang musiman yang menggelar beraneka ragam menu untuk berbuka. Sehingga tak heran kawasan ini menjadi tempat favorit untuk ngabuburit sambil berburu takjil. Beginilah suasana sore hari di kawasan Masjid Pusdai Kota Bandung yang menjadi salah satu tempat favorit warga untuk berburu takjil di bulan Ramadan. Dalam minggu awal Ramadan ini, puluhan pedagang menjajakan berbagai makanan. Para pedagang kuliner ini memadati sepanjang jalan. Beragam takjil buka puasa yang dijual pedagang musiman di lokasi ini, mulai dari aneka makanan cemilan ringan seperti gorengan bakwan, cilok, mendoan hingga batagor. Untuk menu makanan berat pun tak kalah banyak dijumpai di tempat ini, seperti nasi pecel, nasi bakar, hingga bubur. Maka tak heran bila kawasan Pusdai ini menjadi tempat favorit bagi warga untuk berburu takjil akibat beragamnya menu pilihan yang dapat dipilih. Pedagang juga mengaku mengalami kenaikan omset penjualan hingga 90% bila dibandingkan hari biasa. Bu, ini biasanya per hari biasa dapat berapa sih, Bu? Ya, di atas 1,5. Selain banyak menu pilihan jajanan, harga pun terjangkau dan tidak menguras isi dompet. Dari Dago. Tadi beli apa aja, Teh? Baru beli pangsit, sele oil, sama bakso bakar. Teh, kenapa tujuannya ke sini? Kan banyak tempat jualan yang lain. Saya di sini rame, terus kan jualannya kan banyak. Terus udah sering kesini juga. Harganya sendiri gimana, Teh? Murah-murah, terus kayak worth it. Banyak pilihannya, Teh? Banyak, ada yang asli, ada yang selain berburu takjil dan ngabuburit, lokasi ini dekat dengan Masjid Pusdai, sehingga memudahkan warga yang ngabuburit untuk melaksanakan ibadah sholat. Freddy Bangun, Bandung.